langsung kita mau betet-betet dan dimasak yo. Jangan lupa dibolak-balik. Weh, ngono lho. Ya, sing penting mambu api ngoten wis. Waduh. Robi. Mana ada Robi? Robi. Nah, lha iku. Papi maem ditunggu nih. Nah. Robi kayak petene, Pak. Robi. Robi petene ya. Ya Robi. Sing gurian ini. Rasa ber. Salam. Assalamualaikum. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Oke teman-teman. Di sebelah kiri ada suami saya. Music. Say hello first. Halo. Sudah enggak sabar mau unboxing ikan. Tuh Pak Apik jalan ke sana. Teman saya ada Mbak Sus. Halo. Terus Bu Aisyah di belakang ya teman-teman. Ini Bu Aisyah sudah mulai masuk kerja teman-teman ya. Mak Sun ada di depan. Nah, suamiku tuh wis enggak sabar lah unboxing. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini. Stay tune. Yeah, oke, teman-teman. First this. Ya, langsung kita buka. Oke. Okay. Jadi ini ikan yang kemarin kita beli. Semalam tuh kita sampai rumah tuh udah malam ya, teman-teman ya. Jadi aku bilang sama Mbak Sus, ya wes lah besok aja kita buka, ini, saya bilang gitu. You need a... No need. Like this. Mudah-mudahan enggak rusak. Oke. Okay. Esnya masih banyak. Oh iya. Iya. Dicuci sayang tangannya. Iya. Lagi Maksud, how you say still. Masih ada like. Es. Es. Mm. Yeah, oh, yeah. Nah, nah, nah ini. Ini punyanya Mbak Sus. Ya Mbak Sus ya. Yeah. Oh, tuh lihat. Wow. For ice. Sayang tangannya dicuci this nanti ya. Bau, ya, smell fish ya. I know, but nah. What you think? Dah fish? Buka itu aja pokoknya suamiku. Terus ini apa? Coba dilihat nanti di sana di bawah. Piuh, piuh, piuh. Sama ini kayak, koyo ada ya kurang ya. Esnya masih banyak. Nah, ini kemarin tuh kan ikannya bau besar tuh teman-teman. Jadi nggak cukup. Terus sama bapaknya itu dipotong buntutnya. Paling nggak bisa nutup ya. Nah, 1 kilo 20 ribu teman-teman, bener-bener murah. Kepalanya gue langsung dimasak ya. Wah, big tuna. Lihat nih. Tuna. Tuna. 4 kilo ya Mbak Susia kemarin ya. Besir dimakan tuna. Sekilo setengah. Sol. 1 kilo setengah. Ini enak banget ikannya. Oke. Nah ini. Itu yang lemuru, lemurunya dulu nih teman-teman. Gue digede. Lemurnya gue enaknya di piye, digoreng ya. Oh, dipepes ya. Lemur dipepes. Ini enak, Mak. Jalan. Iki sing gedhi jalan. Jantenan andalan. Iki koyo sing iki di kulkas, sing iki dimasak. Kakean ya. Nah, ini guys, Pak Apik barang kangge. Oke, teman-teman, yang satu ini kita masukkan ke kulkas ya. Kita enggak mungkin masak semuanya. Nah, kita masak tuna. Ini dibersihin. Tuh, kabeh payu, guys. Ya, ini mandornya. I'm learning how to prepare the fish. Ya. You should help them to clean. I watch. Mandor ya. I will help the barbecue. Aku kasih lihat, ini tadi pagi Mbak Sus, Bu Aisyah, Mak Sun masak sayur tewel. Jadi ini tewel yang kapan hari kita petik ya teman-teman ya. Wih mantep. Aku masih tidur ya tadi ibu-ibu masak teman-teman. Bangun-bangun, Bu tawale wis mateng. Ya wis peneran garek mangan. Kakak ipar juga ikut ke dapur mewah. Ya. This is my office. Kakak ipar tak omongin kalau ini kantor saya. Nah ini lihat teman-teman, dibuang durinya. Atos. Latihnya kurang landep. Wih, besar banget teman-teman. Kasih lihat Mbak Susku. Kata suamiku,
Kamu kerja juga harus dilihatkan kerja. Di video jadi. Oke. Kerja, kerja. Itu yang pegang kamera suami ya teman-teman ya. Yes, semuanya kerja teman-teman. Maksun Pak Joko. Semuanya kerja. Iya, Maksun lagi menyiapkan Maksun bumbu. Singing. Oh, Maksun bagian nyanyi jadi. Yo, Maksun bagian menyanyi. Bagian joget Maksun. Hindung-hindung Maksun. Ini ngilangin duri-durinya ya teman-teman ya. Soalnya nanti makannya biar enak. Durinya kita ambil semua. Oke teman-teman, jadi ini ikannya siap digoreng. Ada mernyeng dan lemuru. Ini sudah dibumbuin ya. Bumbunya seperti biasa, ada jahe, ada kunyit, garam, ketumbar. Kalau suka micin tambahkan micin, kalau nggak suka ya wis di skip gitu aja. Oh iya, ada bawang putih teman-teman. Terus di sini Mbak Sus masih sibuk dengan perikanan loh, sak umbruk loh guys. Telure loh sak mono kae. Woi. Saya bagian perapian ya. Ini dibalik dulu teman-teman ya sama Mbak Sus. Ini ikannya sudah matang ya, langsung diangkat sama Mbak Sus teman-teman. Sudah cantik. Lanjut, kita goreng lagi. Sambil menunggu ikan yang saya goreng, aku ajak teman-teman petik tomat. Sebenarnya saya ada tomat di kulkas, bahkan banyak banget. Karena males, ya wis kita ambil yang di kebun aja. Petik secukupnya. Saya ngambil 4. Nah, wih. Ayo. Lah, sing kangen Bu Aisyah. Ayo, libur 9 hari atau 8 hari, Bu? 8 hari. 19 hari. Bu Aisyah lagi sembunyi, guys. Bu Aisyah bertapa. Bertapa. Iya toh. Male nganu mari libur. Mari libur, male konging. Diungkep kali Pak Ribut ya. Nah, yang kangen Bu Aisyah ayo. Oke kesayangan. Nah, tuh di belakang Bu Aisyah lagi goreng ikan di sini. Ini bumbu pepes ikan ala-ala orang Osing atau Maksun teman-teman. Bumbunya sangat simpel banget. Ada cabai rawit, cabai besar, ada garam. Terus ada asam jawa, gula jawa, tambahkan penyedap rasa. Terus di sini ada lembeng wuluh. Nah, ini ikannya teman-teman. Nah, udah dicuci bersih ya. Wes, nah, semua bumbu ini kita haluskan. Dicoper bisa, diulek bisa, wes menurut selera. Terus ini bumbu buat kepala ikan ya teman-teman. Nah, ada serai, bawang pre. Terus ada daun jeruk, ada cabai rawit, cabai besar, ada blimbing muluh, tomat, brambang, bawang putih, ada lengkuas, ada jahe, dan kunyit. Kunyitnya kok hilang? Oh iya. Nah, wes semua bumbu kita haluskan juga. Oke, langsung capcus. Sing mari panen semongko, guys. Kesel, guys. Lan, guys. Kesel luwe mari mangan. Nah, wes langsung ikannya dimasukkan, teman-teman. Aisyah, Mbak Sus bisa komen di bawah. Mana Bu Aisyah? Bu Aisyah. Wih, malih glowing guys, libur wolung dino. Wes. Terus iki. Mbak Sus lagi menghaluskan bumbu. Maksud lagi nganu guys, bahagia. Lagi los guys. Los galau. Lagi kumat Bu Aisyah, ditinggal Bu Aisyah wolong dino rada nganu.
Saiki wis bahagia lengkap wis koncone, Bu. Heeh. Ah ini. Liar. Dibungkus. Nah. Nah, ben diwangi Mbak Sus bungkus ini ben cepet, biar cepet ya teman-teman. Nah, ini biar cepet ya teman-teman ya. Gedungnya maneman, banyak banget nih teman-teman. Ayo sini Bu Aisyah, ini kita kukus dulu teman-teman. Nah ini kita kukus sekitar 45 menit ya. Saumbruk tenan nih. Nah ini telurnya teman-teman, tak pepes, aku kasih kemangi kayak gini. Wih, mantul nggih. Ikannya juga. Nah, ini telur ikannya juga dikukus teman-teman. Ini ikan yang digoreng sudah matang teman-teman. Kita tutup ya. Pelas ikan. Pelas. Pelas apa pepes, Mak? Pelas sampai ikan. Pepes ikan ngono lho. Aja diwolak-walik to. Ikan pepes. Mumet ngono. Oke teman-teman lanjut ya. Ini bumbu buat kepala ikan sudah dihaluskan sama Mbak Sus. Langsung kita tumis. Minyaknya sudah panas. Kita masukkan semua, nggak usah malu-malu teman-teman. Kita tumis-tumis sampai harum. Saya masukkan daun jeruk, lengkuas, dan juga serai. Kita tumis-tumis. Kepalanya tuh besar teman-teman ya, kalau nggak dimasak itu eman-eman. Terus sebelah sini masih ngukus ikan. Nanti tinggal dibakar gitu ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke sini. Ini bumbunya sudah harum. Langsung kita masukkan kepala ikannya. Ini emang sengaja dipotong kecil-kecil ya teman-teman ya. Mangane bene enggak susah. Ngono ya. Kalau terlalu besar kan nanti makannya susah juga. Kan eman-eman kalau enggak dimasak. Kita tambahkan air teman-teman. Kita tambahkan garam secukupnya. Kita tambahkan penyedap rasa secukupnya. Suka micin, tambahkan micin, tek guys. Kita tambahkan sedikit gula ya teman-teman ya, buat colok. Gak usah banyak-banyak. Kita tambahkan belimbing wuluh. Sama tomat. Ben seger. Oke teman-teman, ini kita ungkep. Kita tutup ya. Ini teman-teman, kita lari ke kebun sebentar. Tuh lihat Bu Aisyah lagi panen koro sama kacang. Ngeten iki pun setipai kabeh wis, Bu. Nah. Ini doseng-doseng tuh manis, teman-teman. Katanya Bu Aisyah daun sama buahnya itu sama. Ombo-ombo ngeten iki, Bu, ya. Sami. Nah, ini loh. Saya kok ngepek jare sama dengan daunnya ora ketok. Kayak ketok, guys. Dipetani ya, Bu Isa. Iku Bu bawa sama niki. Amit niki dua nih lho, Bu. Nah, itu, heeh. Gak ketok tenan, guys, wong tua, guys. Lumayan. Tuh, ini teman-teman hasilnya. Mbak Sus di sini lagi. Apa ini, Bu? Bedeti pete, mau bedeti wak, saiki bedeti pete. Mbak Sus kostumnya ganti. Tadi kan bedet-bedet ikan ya teman-teman ya. Jadi bau ikan semua. Tuh lihat.
Ini yang kemarin kita petik pas panen nangka itu loh. Urung sempat mangan, guys. Ini teman-teman, ikannya rasanya sudah pas muantep sing ngenteni, guys. Papi sing ngenteni. Kepala ikan tuh kesukaane papi. Wes jangan mantep tep. Ini kesukaannya Pak Apik teman-teman, kepalanya lon piuh 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 enak neker guys atos iku weh kenduman naro bapake pripun enak weh aduh Pak Alas wedi ning matane Bu nek kantong Ibu iku gak kena dimaem iku lho guys nunggu. Oh iya nunggu nih kayak mau nah, Pak Apik lak pas yang ini ditunggu nih guys iki gak kena baik kes Masa iwak asing tongkol ngeten senenge nggih kepala. Nggih. Makane wong nek ora mboten bulu-bulu ya kan. Oh, disesep ngeten nggih. Lah. Kepala kula kaya gurih ya, Bu. Kepalane? Nggih. Oh, lak gedhi ngeten iki kan masih ana daginge, lak cilik kan gak ana daginge to, Pak. Ayo coba. Tapi papas iku, Bu. Nggih. Dadi kaya mau wis, iku kepalane. Kepalane senengane. Tak cukut. Dik. Iku nyemuk sing daginge iku lho. Iki Bu. Ini ke mak mak putih nyutungan aja. Ayo ngelur wes. Ibu ngelur guys. Ngelur, gosek lah. Nah di sini masih setia lagi ngupas pete. Jangan lupa ini lalapnya pete Pak Api. Gak tedas ya. Mantap ini guys. Butuh. Wah. Oh. Yes. Oke, kita ke sini teman-teman, kita lihat pepesnya. Oke, pepesnya sudah matang ini. Is here sayang. Tuh Robi itu pinter teman-teman. Nah, Pak Apik makan ya cuma ditunggu nih. Loh, Robi, mana ada Robi? Robi, nah, lah ya itu. Pak Apik maem ditunggu nih. Nah. Robi kayak petenya Pak. Robi, Robi petenya ya. Robi, singgurian ini. Oke teman-teman, ini pepesnya sudah mateng, kita angkat. Ah. Terus dibakar, guys. Nah. Biar tambah sedep. Nah. Sehingga ke HP melamun. Lagi wis ngelamun ngerasakan pepes. Melamun pokoknya. Nah, wis. Oh, ya wis ngelambe, Mbak. Iki sesuk lak sir dibakar meneh. Teman-teman ya, di jangane kelor nyambel waduh wes mantap pokoknya cukup enggak bakar segini cukup ya nanti Bu Aisyah ini lemuru teman-teman weh ini jangan lupa dibolak-balik weh ngono lho ya sing penting mambu api ngotene wes waduh nyus tenan. Kalau Pak Api wes pokoknya ndas, guys. Pokoknya Pak Api melu nang muncar tuku ndas e. Tuku ndas to. Yo gak oleh to tuku ndas e. Ndas e praune, Bu. Oh iya, kowe mancing dhewe. Kemarin di video itu kan cuma Bu Ais saja enggak masuk video makan coklat. Bu Ais ngemangan coklatnya berapa, Bu? Tenane. Kondarane duwe. Engko darani dadi anak tiri, Bu Ais gak dikeki. Iku lho, guys. Dikeki apa ora? Mangan apa ora? Enggak ada yang komen. Cuma makan sedikit soalnya Bu Aisyah itu emang enggak boleh makan manis teman-teman. Gula-gula ya. Jadi enggak saya video, tapi aku bilang sama Bu Aisyah samain makan. Enggak di video engko seneni. Seneni bojone. Seneni bojone teman-teman. Ya, makan tapi sedikit karena Bu Aisyah enggak boleh makan banyak manis-manis. Yang di sebelah sana lagi menikmati. Lihat saya sudah manis. Bule. Yang di sana masih menikmati kepala. Robi itu lo dengan setia teman-teman. Robi yo gak njaluk kurung wesi Pak Apik tok.
lali. Ora eling karo manik ah, Leng. Gak wis. Gak sabar, Mak. Kowe dicece wi matane kok. Enak banget. Jangan nanti mati kok. Ayo Mak Jun. Wih. Nangkane super. Oh ya, banyak yang komen juga, Mbak Reni, betonnya enak. Semalam Mak Sun itu ngerebus, teman-teman. Enak meduk bener-bener. Oke, Pak Las. Nggih, kene Pak Las nih. Jangan tenan. Pak Las, nongkone enak, kurangen. Enak Pak Las. Enak Pak Las nongkone. Pak Las nongkone enak. Rabuke organik nih. Makannya meduk ya, Bu. Kepong. Karena sebel-sebel. Kita review. Bu, tolong. Melon. Nah, sekarang kan emang di Banyuwangi kemarau, teman-teman. Aku tuh udah lama banget ya nggak makan semangka manis dan melon manis ya. Kemarin tuh waktu kita mecah semangka tuh bener-bener manis. Ini melon juga bener-bener manis. Wes ayo timut dilue. Oke Mbak Sus. Mbak Isa, Mbak Sun. Mbak Sun di belakang kamera udah makan, Bu. Oke, okay, Mas. Oke. Okay. Kalau yang satu ini beda dari yang lain ya, Bu. Kocok makan buah enggak makan pentol. Makan bakso. Nemu ning mangkok. Nganu apa jenenge? Oh, tetelan, Mak. Belungan, Mak. Mantep. Enggak diinget, Sek. Makan bakso yang tangan. Aneh tapi nyata iki, Bu. Bu, melone manis. Enak, Mak. Kepalane ikan no. Lho. Enggak arep. Lho Pak Abi delokan. Enak ya Pak Abi yo. Sampai somben enggak mau mangan entek Pak Abi mangan. Entek no. Ayo Bu di review. Tenan manis tenanan pokoknya. Manis so. Lama Bu nggih, biasa kan melon dhisik mboten manis nggih. Tenan. Melone enak teman-teman. Kemarin aku suruh bawa wis sak kuat-kuate. Mumpung masuk, Bu. Si anak-anak kamera ini. Sing kangen. Yang kangen, yang kangen merapat. Perasaan sing pundi? Saman pas lomboke maling. Melone ya apa, Mak? Sip. Maknyus. Maknyus ya. Melone juga enak. Manis. Melon tekan dulu. Nganu, Kaliwatu. Kaliwatu. Pak Nong. Duduk sih tak enak. Konggowo mak dingin sak kuat mak. Tapi kan aku nggak bedah motor. Pas nih sawai mobil gak bisa mlebu. Gue sepeda aku bongkoan. Mbak Sus, Mbak Sum, aku sing nyetir. Untung iso nggo melon. Alon-alon toh, renek sing jaluk sih oke lo. Ini Mbak Sus. Weh. Nyonyoan. Aja dilawan lak timet diluwe, guys. Saiki bahagia wis ya kabeh kumpul ya, Mak. Karo gak lemu-lemu yo. Aja lemune pak dewek. Aja kelem lemune weri kok. Abot lemu. Oke, kesayangan. Sampai di sini dulu. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Terima kasih banyak buat tim Wediluwe. Sama-sama. Dan jangan bosan-bosan buat teman-teman besok main lagi. Terima kasih banyak buat dukungannya. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.